Hai semuanya, gue AFVB, gue talent dari Alter Ego Esports, dan hari ini gue mau gedor GH baru. Di sini ada PUBG, ada tim Valorant, so stay tuned. Nah, kita sekarang udah nyampe nih di GH PUBG sama Valorant, di GH baru. Kita langsung lihat aja kali ya, di dalam ada apa? Apa nih? Kok ada kamera juga? Hai, gue Feby, gue talent dari Alter Ego Esports. Halo, kenalin nama gue Rea, nickname-nya Moji, player Valorant. Player Valorant, yeah. Okay. Gue sekarang mau keliling-keliling dulu nih ke GH baru, mau lihat-lihat. Do you mind showing me around? Boleh. Boleh, okay. Let's go. Coba paling di bawah aja ya, soalnya ranah okay. Valorant di bawah okay, doang bawah, nih. Oke, boleh. Ini kenapa kosong banget nih? Emang kosong sih, nggak ada apa-apa, paling cuma modem di sini sama kulkas. Oke, terus kalau misalkan kalian live atau streaming atau apapun itu di mana? Di ruangan sana sih. Kalau yang kesini, ini paling kan cuma ruangan player. Ini kamar mandinya. Tuh, kamar mandi player. Jember ya? Lumayan bersih lah buat player. Benar. Terus ini kamar. Kamar playernya sih, tapi ini cuma satu orang yang ada di sini karena dia lagi sakit kan. Jadi bisa ya? Oh iya. Oke. Terus? Isinya ada 3 orang, termasuk gua. Oh termasuk lo di sini? Iya. Berantakan terus. Terus di dalam, okay. Langsung ke sana kali ya? Oke, boleh. Kalau ini kosong banget, ada rencana buat diisi apa nggak? Belum ada sih sebenarnya sih. Cuman terus kalau kalian sini nggak makan rame-rame atau gimana? Kayaknya seru sih. Enggak sih, player pada makan di ruangan sendiri. Cuman mungkin kalau buat rame-rame bagus sih. Bisa introvert di, ya. Bisa di, ya namanya juga gamer ya gimana ya? Oke. Ini kulkasnya isinya udah apa aja? Kulkas paling lihat ya. Boleh. Paling ada susu dan sebagainya. Iya kan benar ada susu. Oke, ini juga masih kosong. Kalau ini apa nih? Gak tahu sih, dari gua datang udah ada ini, jadi gua gak bisa menjelaskan nih. Kayaknya bagus sih kalau misalkan ditaruh jersey gitu-gitu, gak sih dipajang. Iya, buat dipajang sih boleh, bagus banget. Oke, kita langsung lihat aja kali ya ke boleh. Streaming, main gitu. Iya. Mungkin bisa ke kiri sini. Okay. Kita langsung ke ruangan player dulu kali ya. Oke. Di sini ada orang lain juga? Ada kayaknya, ada yang lagi main. Halo. Izin gedor ya. Hai. Yang di kiri nggak usah di videoin kali. Berantakan okay. Ya biasa. Ini ada siapa nih? Ini Delby namanya. Delby. Dia duelist juga lagi main. Oke, lagi main. Ini ngapain nih? Abis mandi nih. Ini ada siapa? Wah, jersey alter ego banget. Iya, ini Nats. Halo, Nats. Halo. Terus di sini ada manajer kita tercinta. Halo. Tercinta. Mister Avian. Lagi main ya, Kak? Semangat. Mau main turni hari ini. Oh iya. Oke, semangat. Kita semangatin bareng-bareng ya, Elder Champs. Terus ini orang yang lagi sakit. Halo. Ah, GWS. Lagi sakit apa? Angin duduk ya, Cesa. Katanya lagi sakit. Sini aku sembuhin. Ada ini aja sih sama 4 PC. Ada 5 cuman karena player kelimanya belum datang, jadi enggak dipasang. Kalian streaming dan lain-lain di sini gitu ya? Oke. Ini ada kamera ready streaming. Oke. Kalian streaming biasa di mana sih? Di YouTube. YouTube. Oke. Okay. Rame ya? Rame. Rame. Oke. Bagus. Oke. Okay. Kalau di sana ada apa? Mungkin kalau dilihat di sana, ini tuh yang di situ ruangan ART di sini. Oh. Oke. Jadi di sini ada ART 1. Dia tuh bantu-bantu lah istilahnya. Terus nggak masak juga gitu-gitu di sini? Kalau masak kayaknya dari catering sih. Oh dari catering. Tapi cateringnya cuma Senin sampai Jumat. Sabtu okay. Sama Minggu kita biasanya go beli food. Sendiri. Oke. Okay. Ya. Emang kehidupan pro player banget. Boleh lihat nggak tempat makannya? Boleh. Ini meja makannya. Cuman jarang lah ada yang makan di sini. Paling satu orang. Iya satu kursi di sini. Paling cuma buat ngambil makan. Terus kalian sehari-hari gimana? Jadinya go food juga dong? Enggak sih, kan jadi tuh cateringnya ada 2 kali. Pertama jam 12 siang sama sore jam 6. Jadi bisa cukup lah buat 2-3 kali makan. Oke, bagus. Nih kapan-kapan kita makan bareng kali ya di sini. Kalau di sini ada apa? Kalau ini enggak tahu sih, enggak pernah dibuka. Saya tidak tahu ya. Kok serem ya? Iya, enggak pernah ke situ soalnya. Kalau ini saya tahu nih. Apa nih? Dapur. Boleh. Nah, ini dapurnya. Biasanya anak-anak masak Indomie nih di sini nih. Sering makan Indomie. Lumayan sering. Emang.
Boleh lah sekali dua kali seminggu. Satu, kamu tim Indomie goreng atau Indomie rebus? Goreng lebih enak. Sama juga. Itu beneran ada CCTV? Iya, itu beneran ada CCTV. Dan sebenarnya nggak cuma ini sih, di tiap ruangan harusnya ada. Oh, ada. Kecuali kamar player ya kayaknya ya. Cuman uniknya kalau malam dia lampunya nyala, jadi sebagai penerang tambahan juga. Oh, soalnya kan biasanya kalau malam lampunya dimatiin, biar nggak gelap-gelap banget CCTV ada. Serem juga sih, juga. Tapi bagus. Iya. Oke. Okay. Halo, Kapal. Iya, aku udah nyampe Kak di GH. Oke, okay, ditunggu. Hey, hai, baby. Kapal. Apa kabar? Baik. Ya, abis dari follow ya? Iya, abis dari follow. Mau liatnya boleh ya, Kak? Boleh dong. Ini kebetulan kita lagi turnamen. Hari ini tuh ada turnamen saya. Boleh liat dong, Kak? Boleh, Kak. Oh, senang. Ini gak apa-apa. Ini siapa namanya, Kak? Kenapa? Ini siapa namanya? Sanhok namanya. Sanhok, oke. Okay. Jadi ini kondisinya kalau lagi turnamen ya? Benar. Izin lihat ya guys. Lat banget, anjingnya ngobrol mainnya. Fokus banget ya? Fokus banget, juga tuh. Semangatin ya, Alter Chance. Nah, abis dari gaming room. Ini udah kamar, kita boleh lihat ya Kak? Boleh. Nah, ini kamar. Ini cowok. Kamarnya. Rapi gak? Banget sih. enggak. Rapi banget ya. Jadi cowok itu yang penting udah taruh aja barang-barang dah. Kapal di mana? Ini di atas. Di atas. Karena enggak kuat sama dingin. Rapi ya. Paling rapi sih kayaknya. Paling itu. Rapi sih. Paling rapi memang. Kapal enggak suka dingin berarti? Enggak suka. Kalau misalnya dingin banget tuh menusuk ke tulang-tulang. Aku juga lagi dingin sih, mungkin kita jodoh. Oke, okay, ini yang bawah Mas Dev, kos kita, ini Badru nih. Ini sini. Badru, oke. Okay. Terus Una. Una. Itu kan Renal. Edo sama Kentang. Berarti satu kamar kalian semua di sini? Berenam, langsung. Kalau tidur rusuh nggak? Paling ngorok-ngorok atau kentut gitu dah. Oh, udah biasa ya? Udah biasa lah, itu dah anak-anak dah. Mungkin kapan-kapan kita bikin konten di spill aja lagi. Boleh ya. Oke. Oke, ini kamar cowok. Ada apa lagi, Kak? Ini apa? Terus ini tuh ruangan kita kalau misal live streaming. Terus juga misal kita kalau misal ada eval nih. Eval butuh space yang agak gede gitu kan. Waktu dulu tuh kita di sini evalnya. Sini PC Mas Dev nih. Cuman karena sekarang udah gaming room-nya jadi dalam. Oke. Hari ini live stream. Terus ini ruang makan kita lah. Oh, berarti kalian kalau makan rame-rame di sini ya, Pak? Iya, benar, makan di sini. Tapi biasa juga ada yang akan menonton di dalam. Ah, okay. Tempatnya Badru. Kalau streaming? Kalau kakak streaming gimana? Oh, itu di ujung. Iya, yeah, Kak. Ya, paling ujung. Wah, rapi banget. Ini sini siapa? Ini tempat Renal. Renal. Nah. Ini baru kakak. Ini tempat aku. Jadi ini banyak menghabiskan waktu di sini lah. Keseharian bangun tidur, kalau misalnya lagi free, paling nonton-nonton turnamen yang di dalamnya aja sih. Oke. Ini ada happy birthday hazelnuts. Oh. Happy birthday, Kak. Iya, kebetulan hari ini. Kebetulan lagi utah ya? Ulang tahun. Usia yang berapa, Kak? Ke-45. Ah, panjang umur memang. kasih kok. Ah, keren. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yeay. Hari ini spesial kita kedatangan calon. Jadi wish-nya apa, Kak? Rahasia dong. Oh, rahasia. Hanya okay. Saya dan di atas satu anjas. Oh iya. Kamu main PUBG enggak? Main. Cuman aku beban ya. Gak apa-apa. Kan emang halo, bukan apa? Emang bukan keseharusan. Ah, oke. Okay. Nanti kita main, mau enggak? Oke. Okay. Kakak gendong aku berarti ya? Boleh. Nanti kita selesai ini kita nanti aku ya. Kita challenge aja kali, Kak. Kakak harus di depan aku, terus habis itu protect aku biar aku nggak kena berapa gimana? Asal nggak ada sanksinya sih aman aja sih. Oh, nggak ada sanksinya? Padahal lu nggak tahu kan harusnya. Oh, enggak. Iya nggak tahu sih, nggak apa-apa. Nggak potong gaji kok, Kak, tenang. Itu ya. Boleh, okay, boleh. Nanti kita coba ya. Oke, guys, kita sekarang udah mau main. Di sini ada Kak Opal, terus ada Kak Badu, terus kita mau main PUBG.
tapi mereka harus jaga aku biar aku nggak mati. Gimana kak? Bisa ready belum? Dari dulu? Ready banget. Ready sih. Kalau udah jagain cewek itu pasti aku paling semangat. Oh, siap. Emang deh pro player sejati. Oke, okay. Langsung aja main kali ya guys. Let's go. Let's go. Kakak biasa latihan berapa lama? Biasa. Sebentar. Siang. Kita dulu di salju dulu. Oke, di salju. Biasa kalau siang tuh 4 jam. Terus malamnya lanjut lagi. Dari jam 7 sampai jam 11. Itu enggak bete tuh. Aku sejam aja bisa udah bete. Kalau kakaknya sendiri main PUBG berapa lama? Baru setahun lalu sebenarnya. Masih baru banget. Jago aja dulu. Mana ada? Nih, emang box banget nih. Berarti kita gak perlu jagain nih. Jago. Ya. Ntar aku mau ngerepotin kalian. Itu ikutin IGL kita kak. Watch kak. Out. Ya ikutin nomor satu kak. Emang baby tahu apa itu IGL? Nggak tahu. Tolong Bapak Opal jelasin IGL adalah. IGL itu apa, Bapak Opal? Mau dijelaskan? Singkatan dari in game leader. Ya, yang artinya ya. Apa tuh? In game leader tuh yang jadi apa? Penengah lah dari 4 suara atau 4 anggota lainnya gitu. Jadi kita buat dengan yang lainnya itu diputusin sama si IGL itu gitu. Ketika misalnya ya, ada ya, orang ya. Apa ada orangnya. Senjata Kak Feby apa? Kalau aku lihat. Ini apa? Aku enggak tahu. M4 sama. Kayaknya M something ya. Iya, sama-sama itu. Ini senjata favorit Popair itu yang dipakai Kak Feby. Oh iya. Iya. Rata-rata tuh pakai senjata itu. Semuanya tapi, wajib. Senjata paling enak. Enaknya kenapa tuh? Soalnya attachment-nya banyak, terus kayak dipakai scope berapa aja kayak enak aja kan. Ah, I see. Kayak gitu. Mana sih? Tuh. Di bawah nih. Watch out. Nih, Kak, tembak, Kak. Watch out. Orangnya. Maaf. Nih. Watch out. Maaf guys, lihat. Ada depan lagi. Depan watch lagi. Out. Ya. Sabar, mau ku gendong. Sabar, Pak. Nih. Kita bisa ngegendong, Kak, nih. Tuh, ngegendong, Kak. Kita mau bawa ke mana nih? kita interogasi dulu. Watch out. Ada temannya, Pal. Di mana? Watch out. Sini. Wah. Oke. Tenang. Aku smoke. Oke, okay, thank you. Ada healingan nggak? Ada kan? Ada healing sih. Ada ya? Oh nggak ada, sabar aku ambil healing. Wow. Kita. Aduh, mana baju? Watch out, baby. Watch out. Make up dia dulu. Watch out. Nice one. Maaf. Papa. Aman. Ini baik banget sih. Badru. Kita kok sadar ini kali ya? Apa? Badru kok sadar diri. Ini juga apa? Kenapa bisa? Langsung healing, Kak. Ini nih healing, Kak. Healing tuh, healingan. Ambil first set. Thank you. Ya, kenok lagi. Ada kenok lagi. Bentar. Sabar. Bentar. Kamu diam. Makasih. Ntar langsung pecat yang ini ya. Iya, guys. Let's go. Dapat nggak? Dapat. Nah, pencet minuman. Makan. Yang tuh yang sedikit. Oke. Okay. Let's go. Oh.
Bisa. Ntar aku smoke. Nah. Yuhu. Kayaknya saking fokusnya nih Kak Feby ini sampai enggak bisa komunikasi ya, guys. Apa yang baca keliling? Nah. Yang itu. Nah. Jadi kalau kamu habis kenok, langsung pencet itu. Oke, tadi mainnya sampai sampai jatuh. Takut repotin. Ini musuhnya tinggal satu. Gimana kalau kita kasih? Ya. Ini demi apa? Cepat juga. Kita kasih Kak Feby ngakil ya. Kasih Feby nih. Beda ya guys, macam pro player sama pacar. Aduh. Kok apa bedanya? Watch out. Ayo Kak, kita. Watch out. Ini berasa pro player dan pacar. Watch out. Dibalik pos. Mark the location. Lihat ya. Oke, aku lihat. Oh, dibalik pos. Ya, dibalik pos. Ini ya. Ya. Watch out. Diusahakan. Kayak nih. Ini aku pancing-pancing ya. Ya, aku coba satu hit nih. Di mana posisinya? Oh ya, nge-front tuh. Mark the location. Oh my god. Follow him. Tembak. Di kanan kan. Nah, kanan situ ya. Tembak. Gege. Oke semuanya, thank you karena udah nonton konten aku bareng Opal, Hazelnut, dan Ban. Dan FUB, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.